الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه خدمة orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallu alaihi, doakanlah untuk Nabi dengan memohonkan rahmat. Wasallimu tasliman, dan hormatilah Nabi dengan penghormatan secara Islam. Para hadirin sekalian, kita selalu memperbanyak selawat justru karena ada perintah ini. Ittafaqal ulama ala wujudi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikemat para alim ulama, ahli fikih, ahli hadis, ahli usul, tidak ada yang tidak setuju bahwa membaca selawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Dimakhtalafu fa'ulatajihu fil'umrin mahratan wa'ulatak. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib membaca selawat itu satu kali seumur hidup. Ini yang paling banyak. Wakilah tajibu fikul sholatun fitta syahdudul akhir. Yang kedua mengatakan wajib membaca sholawat tiap-tiap sembahyang, yaitu pada waktu tasyahud atau tahiyat akhir. Dan inilah mazhab Syafi'i. Wakilah tajibu kullama jikra. Ada yang mengatakan lagi wajib setiap kali nama beliau disebut. Jadi kalau ada orang menyebut Nabi Muhammad, maka wajib orang yang mendengar membaca Allahumma salli wa sallim, atau Allahumma salli, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Dan wajib Allahumma salli ala Muhammad. Paling sedikitnya sholawat yang wajib itu ialah Allahumma salli ala Muhammad. Yang wajib. Wa ma zada sunnatun. Selebihnya itu sunnah. Jadi paling sedikit yang wajib adalah Allahumma salli ala Muhammad. Ini berdasar kepada hadis yang banyak sekali, antara lain dari Abdurrahman ibn Abi Layla yang ketemu dengan sahabat Ka'ab ibn Ujrah atau Ajarah. Satu waktu kami para sahabat-sahabat setelah keturunan ayat ini datang kepada Nabi tanya, kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaika. Bagaimana caranya menghormat sampean? Bagaimana caranya selawat membaca doa untuk sampean? Qala, maka kan Nabi bersabda, qulu, ucapkanlah begini. Nah, ini kesemualan ini akan berbunyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ini salah satu riwayat. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim. Seterusnya. Pernah satu waktu diriwayatkan lain, Kanjeng Nabi itu waktu ditanya, Gusti, kan Gusti bicarane kula menawi badhe luwih salam teng panjenengan. Mungkin Kanjeng Nabi boten jawab. Menang. Kira-kira konsep kurang menit, 10 menit. Karena pun, kemudian diterangkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tamanna annahu lam yas'al. Anahu lam yus'al. Kanjeng Nabi menunggu sampai para sahabat kementani itu,
Mbok menawa kanjeng Nabi gak seneng ditakoni ngene iki. Tapi mbok sendhep jalaran niku. Nang jalaran Gusti kanjeng Nabi ngrampas wahyu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mboten ana istana lajeng kanjeng Nabi dangu. Kulo kana armada suara ngendaran Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بدون سماح رواية مالك كل سنة في سباق السبولة وقالت من جنان كان بأيارك كان دون نبي أخذي بلا جاري صحابة أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وخطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات ساقة سمت صلاة وكتنفوص ماليا الله مات صلاة دور كله صلى الله عليه وسلم نور دي اسات لوان سطول كسالان orang dia mengandik derajat yang tak derajat sepuluh derajat sepenuh mati selawat sekalian sepuluh derajat engkau pangkatan orang dia mengkuma Allah etransi kala dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kala kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam illa lillahi malaika tarwati yahmin fil ab Kusti Allah Rabbi Malaikat setekan seleleng Ibu Maria. Iban ri'un an umat salam. Tunggu setelah setong. Mapolong salam dan selawat karun orang semat ke selawat. Karena itu orang kasungkok. Ibu dia tak kasungkok langsung. Ketu elegan jeningan. Menadu mat ke selawat. Mereka pun berdua setekan lapur mereka. Kusti Allah menggatati beda malaikat khusus. Setelah nyari orang semata selawat baru semata selawat langsung kepada tak mungkin juga untuk Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi lagi inna awlan nasi bi yawm al-qiyamah aktsaruhum alayya salah pasti biar kiamat orang sepaling utama tangku engkau bagi isan kumah engkau ya berada sepaling dunia makanya selawat di singkau tanda ada orang juga berkata guru dan cinta atas engkau dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya orang sekada ada kebunuh kandung Nabi Ijiya ramam nyaman asyik wa esakut beda esan kini orang sila orang jiran nang nang dama ke selawat asyik wa bila orang siapa Allah kalem terhek nika setengah dari sahabat lah kau lakan jeningan Nabi nak mata selawat selawat badar asyik wa macam-macam sallallahu ala Muhammad dan seterusnya karena mereka termasuk juga atuklah kaulah dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sebenarnya merangkai ikut aset demikian